terdapat beberapa cara untuk mengaktifkan akaun Facebook anda, sama ada melalui web browser di komputer atau di telefon melalui aplikasi Facebook. Jadi ikuti video ini untuk cara mengaktifkan akaun Facebook anda buat sementara waktu menggunakan aplikasi Facebook Lite. Pertama sekali, selepas anda buka aplikasi Facebook Lite, pada laman utama ini tekan pada profil yang terletak di atas kanan. Seterusnya, anda perlu scroll ke bawah dan tekan pada settings. Pada laman ini pula, tekan pada personal and account information. Kemudian tekan account ownership and control. Selepas itu, tekan deactivation and deletion. Untuk mengaktifkan akaun Facebook anda, tekan deactivate account. Seterusnya, isikan saja kata laluan Facebook anda pada ruangan yang disediakan. Jika anda terlupa kata laluan, boleh tekan pada forgot password. Sekiranya sudah selesai, tekan continue. Kemudian, anda dikehendaki untuk memilih tujuan atau alasan mengapa akaun Facebook ini dinyaktifkan. Jika sudah selesai, tekan continue. Untuk meneruskan proses ini, tekan continue. Sebagai pengesahan, tekan deactivate my account. Akhir sekali, akaun anda telah dinyaktifkan. Ia akan secara automatik log keluar dari akaun Facebook ini. Dengan menyaktifkan akaun Facebook ini, profil, foto, komen dan tanda like anda akan disembunyikan sehingga anda mengaktifkannya semula. Hanya beberapa maklumat saja yang masih kekal di Facebook seperti mesej yang telah dihantar. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!